teman-teman, kembali lagi dengan Mas RSI di channel RSI Jalan-Jalan. Nah, kali ini aku mau melakukan perjalanan dari Bogor ke Jember, teman-teman. Nah, ini aku sekarang berada di Terminal Bubulak Bogor. Nah, ini nanti aku naik bis Pandawa 87 jurusan Bubulak Bogor ke Jember ya, teman-teman. Bogor Banyuwangi. Nah, bisnya mungkin ada di sana. Coba kita lihat ke dalam sana. Nah, ini aku di depan Terminal Bubulak Bogor, teman-teman. Oke, langsung saja kita mendekat ke arah bus-bus AKAP sana ya. Dari depan sana ada bus KYM. Oke, kita mencoba mendekat. Nah, di sini teman-teman banyak agen-agen berjajaran, teman-teman, di pintu keluar Terminal Bubulak ya. Mulai bus AKAP sampai bis-bis dalam kota. Nah, ini ada bis masuk Transjakarta Jabodetabek Sinar Jaya. Oke, kita nyoba melihat-lihat ke arah dalam sana ya. Nah, di sini ada bis KYM Trans baru keluar Terminal Bubulak Bogor. Nah, ini ada agen bus tunggal darah Royal Bubulak Bogor, teman-teman. Itu ada agen bus Agramas. Oi. Nah, di sebelah kananku ini, teman-teman, banyak agen-agen bis antar kota, antar provinsi ya, teman-teman. Agung Sejati, ada di PO Haryanto. Kita nyoba melihat urutan-urutan bis di sana ya, sambil menyeberang. Nah, ini nanti aku naik bis Pandawa, teman-teman. Pandawa 87, cuma belum parkir ini. Kayaknya jam 11 siang, sekarang masih pukul berapa ya? Pukul 9.59, pukul 10. Belum berangkat bisnya dari Ciawi. Belum diberangkatkan. Nah, ini banyak agen-agen di Terminal Bubulak, teman-teman. Ini apa, ada bis Trans Jabodetabek Sinar Jaya diberangkatkan. Coba kita melihat ke arah sana ya, ada bis-bis apa aja yang terparkir di sana. Nah, ini ada bis yang mau keluar Sumber Jaya ini, teman-teman. Ini jurusan mana ini ya, rute mana ini, kurang paham. Sumber Jaya diberangkatkan dari Terminal Bubulak. Ini rute mana, kurang paham. Kalau aku masalah rute-rute itu kurang paham, soalnya channel ini nggak bus mania ya, jadi ini cuma sekedar jalan-jalan saja. Kalau anak bus mania melihat ini bisa komen-komen di bawah ya. Ini ada bus kita jurusan Terminal Bubulak sampai Tajur nih kayaknya. Nah, ini yang sangat disayangkan dari terminal ini ya, kayak gini kondisi jalannya, teman-teman. Ini rusak, becek juga ya. Itu juga banyak bus kita itu, bis dalam kota itu, teman-teman. Terminal Bubulak ke Tajur. Ini jalanannya becek ini. Nah, di sini banyak bus-bus terparkir, teman-teman. Bus-bus AKAP antar kota, antar provinsi. Keluar kota Bogor ini ada yang ke Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ke Bali mungkin. Terus ke Sumatera mungkin juga ada ya. Nah, itu rutenya Jawa Timur, Jawa Tengah.
ke mana itu satunya? Jalur lintasan apa itu? Ini kita nyoba mendekat, ada bis-bis apa aja yang berada di terminal Bubulak ya. DVD Cipta GM, banyak teman. Itu banyak bis-bis Agramas yang terparkir. Nah ini kondisi terminal Bubulak kayak gini ya, nggak becek-becek gini teman-teman. Ini ada Laju Prima, Handoyo, 27 Trans, banyak pokoknya. Ini kita sambil menunggu bis keberangkatan jam 11 siang ya. Ini nggak tahu ini jam berapa ini keberangkatannya. Nah di belakang sana juga banyak bis-bis terparkir. Oke, kita kembali lagi ke agen bus Pandawa di depan ya. Nah ini teman-teman, bisku dari Bubulak menuju Banyuwangi dan Jember teman-teman. Itu Jember Banyuwangi ya, naik double decker Pandawa 87. Oke, kita melihat dalamnya ya kayak apa ya. Kita nyoba masuk ke dalam Pandawa 87. Ini lantai bawah sleeper teman-teman, lantai atas super eksekutif. Kita nyoba masuk ke dalam. Nah ini baru masuk ada toilet ya. Kita nyoba lihat toiletnya. Nah ini ada dispenser juga, ada kopi. Nah ini ada dispenser, ada kopi juga. Nah di sini kelas sleepernya teman-teman. Nah di sini ada kelas sleeper kayak gini ya. Kita nyoba lihat-lihat. Ini ada kelas sleeper 1B, 1A. Posisinya ini enak, ini bisa buat rebahan. Kalau teman-teman mau ke Jakarta, misalkan mau ke Bogor, bisa rekomendasi naik bis Pandawa 87 ya, yang double decker kayak gini. Ini ada selimutnya juga, ada bantal, ada air mineral, ada TV. Ini snacknya teman-teman. Oke, kita nyoba lihat toiletnya ya. Nah ini toiletnya teman-teman, kayak gini ya kondisi toiletnya ya, bersih, cuma airnya masih belum ada ini, mungkin belum diisi ya. Toilet ini digunakan saat bis berjalan ya, dan digunakan apa itu, buang air kecil saja, tidak digunakan buang air besar, digunakan saat bis berjalan. Kita nyoba ke lantai atas yang super eksekutif. Nah ini lantai 2 ini super eksekutif teman-teman. Nah itu aku bersama ibuku dan adikku. Nggak delok sleeper ya? Yuk nanti bawah. Nggak delok, kamu dulu hidup. Apa? Sleeper. Nah di sini bentuk kursinya kayak gini ya. Kursinya jumbo. Ini di lantai atas double decker, ada TV-nya juga ini di depan. Halo, bersama anakku dan nyonya. Ini kita dapat bantal dan selimut. Selimutnya kayak bed cover ini ya. Ini tempat duduknya enak buat tiduran. Kita nyoba review dikit-dikit saja ya. Ini buat tiduran enak teman-teman.
Coba kita lihat kalau tiduran gimana. Nah ini kalau kita lihat untuk kursinya kayak gini ya. Nah, kalau bentuk buat duduk kayak gini teman-teman. Jadi kalau buat tidur enak. Nah di sini ada penyangga kaki atau legrestnya ya. Nah ini kayak gini teman-teman posisinya ya. Di lantai depan sendiri ada TV. Ini ada mejanya ini. Apa buka meja ya? Bentar sih. Ini ada colokan USB-nya. Terus korsetnya bisa ditarik ke belakang ini. Nah ini kondisi dari belakang teman-teman. Super eksekutifnya kayak gini ya. Kursi duduk 1-2. Ini aku sekarang berada di 8C dan 8D. Ini 6F. Ini kalau kita mau turun ke arah sini, yang belakang sini TV-nya agak besar ya. Ya itu agak besaran TV-nya daripada yang posisi yang depan. Ini teman-teman misalkan dari Jember atau dari Banyuwangi ke Jakarta bisa nyoba bis Pandawa 87 double decker kayak gini teman-teman. Atau dari Jakarta mau ke Jember dan Banyuwangi bisa nyoba ke Pandawa 87. Ini kalau mau turun lewat sini lagi teman-teman. Nah di sini ada meja juga kan, kayak ini ya, bisa buat makan. Nah ini teman-teman, halo rek, kok gak bisa dikeluarin ini pak, ini meja. Nah kayak gini mejanya ya, bisa misalkan buat makan gitu ya. Nah kita nyoba kembalikan lagi. Ini aku sekarang berada di nomor barisan depan ya. 1A, 1C, dan 1D. Kita tutup lagi. Sekarang pukul 10.47, belum diberangkatkan dari terminal Bubulak Bogor. Nah ini teman-teman, sekarang pukul 10.55 atau jam 11 kurang 5 menit bus diberangkatkan dari terminal Bubulak Bogor teman-teman, berbarengan dengan bus Cipto GM. Selamat tinggal Bubulak Bogor. Nah di sebelah kanan ini juga ada Pul Sinar Jaya teman-teman di Bubulak ya. Nah ini aku juga dapat snack dari PO Pandawa teman-teman. Nggak tahu ini apa dalamnya, langsung saja kita review. Nah di sini kita dapat pop mie 1 dan 1 air mineral teman-teman. Nah di dalamnya ini ada apa ini ya kira-kira ya, kita lihat saja. Ada kacang sukro, terus ada apa lagi teman-teman, ada roti, rotinya dari roti Auka. Terus kita lihat lagi ada apa lagi teman-teman, ada roti lagi teman-teman, roti croissant ya, roti croissant rasa cheese. Terus apa lagi ya, oh sudah habis teman-teman. Oh ternyata masih ada lagi satu teman-teman, ada beng-beng. Nah ini teman-teman yang kita dapatkan fasilitas snack dari PO Pandawa 87. Nah ini
teman-teman yang kita dapatkan dari BU Pandawa 87 ya, snacknya seperti ini ya. Nah ini juga ada bed covernya, tebal bed covernya teman-teman. Ini snacknya ya. Nah kita sudah nyampe di McD, di daerah mana ini kira-kira? Kalau ke sana itu ke arah Bandara Angkatan Udara ya, kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, di setiap bangku kita disediakan sabuk pengaman atau seat belt ya teman-teman. Nah, seperti ini penampakan seat beltnya. Terus ada lagi meja ini teman-teman. Nanti kita buka ya. Ini juga ada apa lagi nih ya? Ini seat beltnya seperti ini ya. Nah, ini penampakannya teman-teman. Nah ini satu kursi disediakan satu entertainmentnya teman-teman. Entertainmentnya ini seperti TV kayak semacam Android gitu. Kita nyoba dulu ya. Nah ini kita nyoba nyalakan dulu teman-teman. Agak lumayan lama ini loadingnya. Ini kita sekarang berada di sekitaran, masih di sekitaran Bogor teman-teman. Nah itu ada loading gambar seat beltnya biar dipakai ya, tapi punya aku enggak tak pakai teman-teman seat beltnya. Nah ini di bawah ini ya seat beltnya ya, enggak aku pakai. Nah kalau mau dipakai juga enggak apa-apa teman-teman. Nah ini entertainmentnya, penampakannya teman-teman kayak semacam Android ya, cuma di sini enggak ada suaranya teman-teman. Nah ini macam-macamnya, ada file-filenya ini ya, kita geser-geser, coba kita geser teman-teman. Ini sudah touchscreen teman-teman, jadi nggak usah pencet-pencet lagi, digeser-geser kayak handphone gitu ya. Oke, kita kembalikan ya Pak. Nah ini juga ada jamnya, cuma jamnya itu Januari 2021 kayaknya nggak itu ya Pak, nggak valid ya, harus diupdate kayaknya. Nah kalau entertainment ini sendiri teman-teman nggak pakai itu ya apa, audio ya, jadi harus pakai headset sendiri, bawa headset nanti dicolokkan di belakangnya. Kita nyoba lihat film-filmnya apa saja. Film-filmnya lumayan terbaru teman-teman. Nanti kita nyoba lihat filmnya salah satu ini ya. Ini lumayan terbaru ini filmnya ini. Nah ini teman-teman, kita kembalikan lagi. Ini audionya ini enggak apa itu, enggak ada suaranya ya, cuma pakai headset. Jadi teman-teman harus membawa headset atau earphone sendiri ya, biar kalau earphone belum bisa pakai kabel kayaknya, headset itu ya dicolokin di belakangnya nanti bisa terdengar. Nah ini penampakannya. Nah itu masih Januari 2021, kayaknya perlu diupdate lagi itu tanggalnya dan tahunnya teman-teman. Nah kita matikan lagi saja, nggak begitu penting, kita review sedikit. Oke teman-teman, sekarang kita nyoba berada di barisan paling depan, karena barisan paling depan ini masih kosong nih teman-teman, belum ada penumpangnya. Penumpangnya nanti mungkin di Jakarta ya, nggak tahu di Jakarta mana. Ini sambil selonjoran ini. Nah ini juga ada audio endemennya ya, ini ada blower AC nya juga teman-teman. Nah ini kalau duduk di depan ini enak teman-teman, santai. Ini juga ada itunya ya, apa, mejanya. Nah ini kita duduk di depan enak ya, cuma aku duduknya di barisan nomor 2 teman-teman, enggak di barisan depan ya. Nah ini mas kasih kita masih masuk daerah kota Bogor teman-teman, enggak tahu ini mau kemana lagi ya. Barusan ngambil penumpang di daerah Bogor, masih daerah kota. Ini kita berhenti mau ke arah mana ini kira-kira, ini kurang paham, ini kayaknya mau ngambil penumpang lagi teman-teman. Ini masih masuk daerah Bogor, itu ada tulisan kemana itu, jalan tol. Terus kalau lurus ke jalan tol, oh ternyata kita belok kiri teman-teman ke arah bawah ya, mungkin mau masuk jalan tol yang bawah atau ngambil penumpang ini teman-teman.
Ini sekarang kita mau meninggalkan Kota Bogor. Kita mau masuk jalan tol Lingkar Bogor ini. Nah, ini kita lurus, kalau belok kanan ke arah kota lagi, teman-teman. Kita lurus ke arah jalan tol Lingkar Bogor. Nah, ini aku berada di kursi paling depan ya, nomor 1B dan 1C ini, teman-teman. Ini enak kalau lihat di depannya. Kita sudah masuk jalan tol Sentul Barat ini, teman-teman. Nah, kalau duduk di depan itu enak, teman-teman, bisa melihat di view luas kayak gini ya. Ini aku berada di itu ya, di bus deck atas, di kelas super eksekutif, teman-teman. Nggak di sleeper class ya. Kapan-kapan kita nyoba di sleeper class. Nggak tahu kapan, kalau ada waktu kita coba jalan-jalan lagi naik sleeper classnya ya. Nah, kita sudah masuk di tol Sentul Selatan, mau ngambil penumpang ini, teman-teman. Oke, teman-teman, aku mau makan dulu ya. Sekarang pukul 12.34. Nah, ini aku kembali ke asalku ya, di kursi nomor 2 lagi, 2A. Nah, ini kita nyoba pakai mejanya ya. Seperti ini mejanya, teman-teman. Oke, kita mau makan dulu aku ya, teman-teman. Nah, ini aku bawa bekal sendiri, teman-teman, bukan dari bisnya ya. Nah, oke, aku mau makan dulu ya karena sudah lapar. Hehehe.
JP penumpang.
itu. Ya, mau bis oranye. Iya, banyak bis itu ya. Maunya beng minyak mau bis kuning. Maunya beng minyak mau bis. Mau bis mainan biru. Maunya bis mainan biru. Putih, putih hijau, biru campur pelang di Oh iya teman-teman, untuk barisan pertama dan barisan kedua itu tidak disediakan port USB ya teman-teman. Nah kayak itu, di barisan ketiga ke belakang disediakan port USB. Jadi di barisan kedua dan pertama cuma ada blower AC nya teman-teman, tapi di kursinya sudah ada port USB ya. Di sini dilarang cas power bank dan laptop teman-teman. Thank you.
Nah teman-teman, daripada aku gabut teman-teman, nah ini aku membuat pop mie dan memanfaatkan fasilitas yang ada ya. Ini kita sudah disediakan pop mie tadi teman-teman dari PO nya ya. Ini juga ada kopi gratis juga teman-teman. Jadi kita bisa menyeduh di sini teman-teman. Kita buat pop mie dulu ya. Bisa buat kopi juga teman-teman. Nah ini kita sambil menikmati perjalanan di jalan tol. Oke, kita coba lihat-lihat di dek bawah slipernya ya. Kita intip-intip dulu teman-teman. Nah ini di samping toilet teman-teman. Nah ini penampakan slipper busnya di dek bawah. Oke, kita kembali ke dek atas untuk menikmati pop mie nya ya. Nah ini kita sudah berada di jalan tol ini. Nggak tahu ini jalan tol apa ya teman-teman. Kita nyampe di mana ini? Oke, ikutin terus perjalananku kali ini ya. Oke, teman-teman, sekarang pukul 19.30 sudah nyampe di rumah makan Laos Peco Gringsing teman-teman. Nah ini aku mau melakukan servis makan. Nah ini ada bis-bis Pandawa lainnya ya, ada bis sleeper juga. Enggak tahu ini jurusan mana teman-teman, kayaknya jurusan Madura ini kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang tahu bisa komen di bawah teman-teman. Nah ini bisku teman-teman, bis Double Decker Pandawa 87 Bogor Banyuwangi. Nah ini ada bis Pandawa 87 teman-teman, jurusan Madura teman-teman. Nah ini aku mau masuk lagi ya, ternyata mau diberangkatkan tuh. Nah ini penampakan dari dalam rumah makan Laos Peco teman-teman. Oke, kita mau makan ke arah sana ya, mau ambil makannya. Nah ini tiketnya teman-teman, mau ditukarkan sama makannya ya dan piringnya. Oke, kita langsung saja mau makan teman-teman. Di sini teman-teman ada pisang juga, ada menu prasmanan teman-teman. Nah itu ada pisang juga, ada menu prasmanan juga teman-teman. Nah itu ada nasinya juga, terus ada teh hangat, teh dingin juga ada teman-teman. Nah di sini aku milih menu soto ya, juga ada bisa milih bakso, cuma aku milih soto teman-teman. Nah ini teman-teman, aku mau makan dulu teman-teman. Ini makan soto sama es teh dan pisang ya. Oke, aku mau makan dulu ya. Jangan kemana-mana, saksikan terus videoku kali ini. Nah teman-teman, ini aku udah makan, udah servis makan. Nah ini aku mau keluar dulu melihat-lihat bis apa saja yang ada. Nah ini ada bis Pandawa 87 yang warna hijau. Nggak tahu ini jurusan kemana ya. Itu teman-teman, ada yang tahu teman sekarang. Kita biru, warnanya biru sekarang berganti menjadi warna hijau. Nah ini ada fasilitas musola juga teman-teman, yang mau sholat bisa juga di sini teman-teman, di rumah makan Laos Peco atau tempat istirahatnya Pandawa. Oke teman-teman, tadi ini aku lagi buat video dari belakang ya. Nah ini aku mau naik busnya ini, nah, ke dek atas. Oh ternyata masih sepi teman-teman, belum pada naik. Oke,
kita mau istirahat dulu biar nggak capek-capek ya, habis makan kita istirahat enak kayaknya teman-teman. Nah teman-teman, pukul 20.16 bisnya lanjut lagi melakukan perjalanan menuju Banyuwangi teman-teman. Nah ini suasananya sahdu ini ya, hujan-hujan, kita bingung mau ngapain, masih tidur mau sih kenyang teman-teman. Kita lihat film saja ya untuk menikmati audionya dan fasilitas yang diberikan dari PO Pandawa 87 teman-teman. Nah ini aku melihat film dulu ya.